Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama saya, Paimin Tukang Otak Atik. Kali ini saya mau mengajak kamu semuanya untuk membuat speaker portable, guys. Speaker portable atau speaker aktif 8 in. Bahan-bahannya sebagai berikut, guys. Satu box, box sound atau box speaker 8 in ya, yang sudah dilengkapi dengan lubang tweeter. Bahan-bahannya ini ya. Lalu speaker, terserah kalian menggunakan speaker merek apa. Di sini saya menggunakan Elson 150 watt impedan 8 ohm. Karakter woofer. Lalu tweeter. Tweeter ini juga terserah menggunakan merek apa. Yang penting mampu disuplai power minimal 60 watt sampai 150 watt lah. Nanti dihambat dengan elko 1 mikro kali 3, guys ya. Kalau ini sih sudah dibekali dengan 4,7, tapi kalau 4,7 mikro ini saya kira terlalu kasar treble-nya. Jadi lebih halusan memakai 3 mikro kali 3 ini ya. Nah, maksudnya 1 mikro kali 3. Lalu power supply-nya saya menggunakan SMPS. Kenapa saya menggunakan SMPS? SMPS ini tidak gampang drop, guys. Beda dengan trafo ya. Gitu. Besok saya buatkan video perbandingan antara trafo dengan SMPS. Lalu satu buah grill untuk penutup speaker seperti ini ya. Lalu kit amplifiernya saya menggunakan yang jadian saja, guys, biar tidak terlalu lama merangkainya. Ini yang versi jadian, saya dapatkan ini dengan harga Rp135.000. Link pembelian barang ini ada di video saya sebelum ini, ada sudah saya taruh di deskripsi video saya sebelumnya. Ini sudah lengkap, tinggal melobangi nanti di sini ya. Ini menggunakan power 150 watt. TR final menggunakan TIP. Lalu drivernya menggunakan BD139140. Nanti diubah sedikit ya, guys, di sini di bagian out speaker yang menggunakan 47 mikro. Elko ini nanti dibesarkan menjadi 100 mikro. Lalu di bagian subwoofer, out subwoofer menuju ke power. Nah, nilainya 10 kilo, nanti dibesarkan menjadi 22 kilo biar lebih slow bassnya ya. Lalu elko ini, elko untuk supply power nanti ditambahin, terserah kalian tambahin berapa, yang penting dibesarkan elko ini ya. Itu, mari kita rangkai, guys.
Nanti saya jelaskan ya guys. Untuk SMPS ini lebih baik menggunakan auto start ya guys, atau soft start. Kalian bisa menggunakan resistor yang nilainya 12 ohm, 10 ohm, 18 ohm, bisa. Yang penting wattnya 20 gitu ya. Dihambatkan satu ke AC input. Jadi dihambat satu resistor ke AC input, ini fungsinya untuk soft start. Soft start atau auto start. Jadi biar kalau meteran MCB kalian 450, meteran listrik kalian kalau 450 mesti jeglek. Jadi mending dikasih ini. Gitu. Jadi jeglek start pertama, setelah itu nyala lagi gitu. Tapi kalau sudah ada auto startnya enggak nyeglek gitu. Oke, selesai guys. Dan SMPS saya baut di sana ya. Dua SMPS-nya ya. Lalu nanti di belakang ada terminal speaker out untuk speaker pasif yang satunya ya. Tinggal membaut ini lalu mencobanya ya. Ini nanti dicekrup ini ya. Selesai. Oke, selesai guys. Seperti ini hasilnya. Sambil kita bersihkan sisa-sisa kayu yang habis kita lubangin tadi ya. Kita coba. Menggunakan HP ini ya.